biasa banget. Tante. Iya tante. Dia udah enak-enak, mau muntah kan? Udah mulai sakit belum perut lu? Biasanya gua neguk abotil, baru sembuh. Abotil juga ditetes, minum abotil. Kumur-kumur yang belum. Loh, dia abotil buat ikan cupang. Air biru. Yatimnya belum datang ya? Yatimnya lagi banyak yang tadi ada yang liburan. Oh. Ya, ada acara gitu di Jakarta. Besok-besok kayaknya Paperbook mau bikin acara pustikan di sini sih. Seru. Ini anak yatim di rumah yatim di mana? Kemang. Tempatnya baru pindah. Tadi sempat kebingungan nyarinya. Terus yang lucu lagi kita ketemu sama lihat siapa tuh? Ada tamu dari Semarang. Semarang. Mas Wahru, anak Paperbox. Cuman karena emang kita baru ini, jadi masih belum rapi-rapi lagi lah. Masih kan di sini dapur. Aslinya juga kan kita awalnya serama kaki. Terus udah ada yang alumni, ada yang nunggu SBMPTN. Sekarang lagi pulang gitu. Asalnya sih di atas gitu. Jadi mau masih acak-acak. Masih dapat. Ini ada masalah. Ada anak-anak yang lagi nunggu mau acara. Gitu. Iya. Cowok semua ya? Tapi ada ceweknya. Makasih banyak kunjungannya. Dahulu kala saya tinggal sendirian, gak punya rumah, gak punya mobil, dan saya cuman hanya punya sehelai kain. Aku bingung mau tinggal di mana. Aku lapar, aku kedinginan, tapi semua orang mencuekiku.